Kamera rolling action. Halo teman-teman semua, kembali lagi sama aku Melody. Hari ini aku punya paket nih. Kalian penasaran kan? Yuk kita buka sama-sama. Wah, ini adalah Cerebrobot Feeder Kit. Ada Cerebrobot Doll, Cerebrobot Madu Dami rasa anggur kesukaan aku banget, dan ada t-shirtnya. T-shirtnya. Wah, ini apa ya? Ini ada tote bag untuk mini aku. Ada tulisannya teman-teman, Mom of Cerebrobot. Sekarang aku mau pakai t-shirtnya dulu ah. 1, 2, 3, cling! Alah, aku udah pakai t-shirtnya. Gimana, keren gak teman-teman? Ini aku punya tas untuk mini. Wah, pakai Cerebrobot t-shirt ini udah datang. Iya, ini mini. Sekarang aku lagi nge-vlog di unboxing Cerebrobot Feeder Kit-nya. Wah, keren banget. Udah di-vlogin sama Melody. Wah, tasnya liat, keren banget. Lihat, aku udah dapet mini. Oh iya, t-shirtnya keren. Dan juga ada tasnya. Dan ini adalah Cerebrobot Melody. Udah sampai ya? Ini adalah rangkaian Cerebrobot Feeder Kit yang isinya Cerebrobot Glow dan Cerebrobot Maringami. Ini bisa didapatkan di official store Cerebrobot yang ada di Shopee dan Tokopedia. Di setnya sudah ada t-shirt dan juga tongkat cantik ini. Cerebrobot Glow ini adalah multivitamin kepercayaanku untuk membantu tumbuh kembang si kecil dalam meraih cita-citanya di masa depan. Nah, Cerebrobot Glow ini sangat bagus banget teman-teman kandungan gizinya, dan aku sangat merekomendasikan Cerebrobot Glow ini. Apalagi di masa usia masa seperti sekarang yang serba ingin tahu dan ingin menunjukkan apa sih cita-citanya. Nah, seperti saat ini anakku lagi suka-sukanya nge-vlogging, ingin membuat konten. Dia pengen banget jadi content creator. Jadi sebagai orang tua, aku fokus untuk mendukungnya, memberikan asupan multivitamin terbaik dan juga mendukungnya dalam semua kegiatannya. Termasuk seperti sekarang ini, Melody sedang latihan unboxing, latihan vlogging. Itu adalah salah satu bentuk dukunganku untuk Melody tetap optimis dalam meraih cita-citanya di masa depan. Terima kasih Cerebrobot Glow. Oh iya, Melody kita minum Cerebrobot Glow-nya dulu yuk. Darinya, aku ingin anakku Melody mengikuti acara offline The Future Guide yang diselenggarakan oleh Cerebrobot. Karena di sana anak-anak berkesempatan bertemu dengan guest speaker yang keren-keren. Salah satunya ada content creator muda ternama yaitu Kak Aulion. Aku ingin anakku Melody bertemu dengan Kak Aulion karena bisa sharing-sharing, ngobrol-ngobrol bareng dengan guest speaker yang keren-keren supaya bisa menambah pengalaman, menambah pengetahuan dan wawasan, dan juga membuat Melody lebih optimis dan lebih bersemangat untuk mencapai cita-citanya menjadi content creator yang hebat. Benar kan Melody? Iya Mimi. Semoga Melody menjadi salah satu peserta yang terpilih untuk mengikuti acara The Future Guide yang diselenggarakan oleh Cerebrobot. Oke, terima kasih Cerebrobot.